Hello, hai, assalamualaikum dan selamat datang ke channel. Okay, hari ni saya nak berkongsilah dengan anda semua. Jadi kalau anda semua buka Facebook, WhatsApp, Twitter dan Instagram dan laman-laman sosial ya, yang sejak kebelakangan ni agak hangat isu di mana lagu negaraku dinyanyikan dalam bahasa Mandarin. Jadi isu-isu ni mendapat perhatian yang melibatkan semua orang, yang di mana isu ni kalau kita buka je sosial media memang akan ada lah lalu dekat timeline kita tu. Jadi sebelum tu kita tengok dulu klip video ni. Okey, bagaimana pendapat anda semua? Jadi saya rasa sejak kebelakangan ni isu-isu yang melibatkan sensitiviti perkauman ni agak kerap kali berlaku. Jadi saya harapkan selepas-lepas ni tak adalah perkara-perkara yang sebegini berlaku lagi, disebabkan perkara-perkara yang sebegini sebenarnya boleh membuatkan pergaduhan. Pergaduhan. Jadi kalau boleh kita hidup dalam masyarakat Malaysia ni, dalam negara Malaysia kita sendiri, kalau boleh kena faham dan fasih bahasa Melayu tu. Jadi kalau kita tengok dalam perlembagaan pun, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Okey. Jadi kalau boleh lepas-lepas ni isu-isu yang melibatkan sensitiviti kita ambil berat, dan kalau boleh kita cegah dulu. Jadi saya rasa setakat tu sajalah video saya pada hari ini. Jadi jangan lupa subscribe, komen dan like, dan jangan lupa juga tinggalkan komen-komen anda di bawah. Okey, sama-sama kita belajar dan tahu apa yang hendak anda semua sampaikan, dan saya juga boleh baca-baca komen anda. Okey. Jadi, bye boh. Assalamualaikum. Take care of you.